Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di Bengkel Mobile Service. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke, tuh di bawah ada televisi rusak. Seperti biasa televisi rusak. Jadi belum tahu kerusakannya apa dan kita beresin dulu nih. Kita beresin dulu duit yang setengah jadi. Oke. Buat yang belum mesin ESR, yang masih jadi setengah dukun, silakan dipesan. Oke, kita rapikan dulu duit yang masih setengah jadi. Oke. Nih, tong. Aduh. Dia malah nyerosot. Alip tuh kopi bapak kok diminum? Ah, ini cakek. Oke, kita lihat aja di depan kita. Ada televisi Polytron dengan kerusakan. Kita lihat dulu. Oke. Mana ini pencetannya? Oh, di bawah. Oke. Tanpa ada... Oh. Ada standby dong. Ada standby seperti warna biru nih. Teman-teman kelihatan enggak? Pokoknya ada sinar biru tuh di bawah. Akan tetapi dia enggak mau start. Dia kagak mau start. Kita lihat apakah permasalahannya. Oke, sempat enggak mau start. Enggak mau start. Tanpa basa-basi kita langsung bongkar. Oke, saya rapikan dulu kameranya. Oke, nih dia tong. Perwujudannya seperti ini. Hai, jangan pada berisik. Oke, kita siapkan multi testernya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa kita taruh probe hitam di body atau di area ground. Terserah ground manapun, mau di pertabung atau di headsink atau di manapun, asal jangan taruh di jidang. Oke, harus ya. Kita pakai skala pol meter DC. Kita langsung colokan. Nih, lampu standby kita taruh dan kita colokan aja. Cak. Oke, tuh teman-teman, warna biru terlihat dan langsung kita lihat B plusnya. Oke, B plusnya 83. Dan kita akan cabut lagi. Kita lihat di bagian horizontalnya apakah sempat start atau tidaknya. Oke. Okay. Oh, teman-teman. Jadi sempat 100 lebih dan langsung drop ke angka 84 volt. Oke. Okay. Alus ya? Alus. Jika seperti ini, maka banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita lihat dulu di bagian tegangan simetrisnya. Apakah sempat mengeluarkan tegangan di saat kita awal on-kan. Jadi kita cabut lagi. Kita cabut seperti ini. Setelah kita cabut nih, kalau untuk membuang tegangan video, bisa juga dari elko, bisa juga dari manapun. Karena kenapa? Televisi Polytron masih menyimpan tegangan di saat dia sehabis di on-kan. Oke, kita lihat nih di bagian ininya nih. Bagian apa namanya, di bagian tegangan
simetrisnya. Oke, 0,4 enggak sempat mengeluarkan tegangan. Kita lihat juga di setelahnya, kita buang lagi tegangannya. Kita buang lagi tegangannya. Oke, kita lihat lagi di daerah minusnya. Oke, sama, enggak mau keluar tegangan juga. Biasanya kan dia kan keluar tegangan walaupun sesaat, akan tetapi ini tidak keluar tegangan sama sekali. Maka kita akan cek beberapa bagian, baik dari nanti di bagian vertikal dan yang lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf tertunda, karena kenapa? Ada urusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Urusan apa bang? Urusan duit. Jadi kalau urusan duit jangan ditunda-tunda. Lanjut. Jadi tuh posisi pun udah malam. Posisi udah malam. Dan jadi tadi bagaimana ya? Oke, ini televisi standby di angka 80 volt. Maka halus. Maka tetap halus. Jika seperti itu, fokus. Tadi sempat kita ukur juga di bagian output pada playback untuk tegangan vertikal, tidak mau keluar tegangan. Maka, awas, jangan kedip. Oke, nih, tong. Kita akan memaksa dia untuk setar, catur. Untuk start dengan cheat itik handphone kelewat bagus. Oke, kita akan menjumper bagian nih. Kalau saya jarang memperhatikan bilangan pada angka, simbol pada angka. Saya selalu mengurut, saya biasa mengurut jalur. Ada sebuah transistor kecil yang akan terhubung dengan optocoupler ini, dengan TL431 ini. Bentar. Nih, sirkuitnya seperti ini dan dia ke sini. Bentar, saya tempo dulu. Oke, untuk di PCB T506. Maka kita akan menjumper dia, kita akan memaksa ini TV biar start. Seperti itu. Karena kenapa ini tegangan nggak mau keluar? Biar terlihat kejanggalannya. Apa sih ini, tong? Seperti itu. Oke, kita langsung jumper aja gitu ganti. Nih. Antara kaki basis dan juga kaki emitor atau yang pinggir ama yang pinggir, seperti itu. Jika belum memahami tentang basis, kolektor dan emitor, jadi pinggir ama pinggir, seperti itu. Oke, setelah kita jumper kirim lagi, maka televisi akan kita paksa untuk setar. Kita siapkan apometernya. Nih, tolong diperhatikan. Cit. Oke. Seperti ini. Kita akan ukur lagi tekanan 80 voltnya. Apakah bisa 110 dan apakah bisa setar? Nih. Perhatikan pada B+. Ini, perhatikan pada B+. Udah kayak Pak Guru. Oke, tolong diperhatikan pada B+-nya, teman-teman. Yang tadi awalan hanya 80 volt, kita ukur. Apakah meleduk? Oke, kita lihat. Oke, 110 volt. Dan kita lihat. Tuh, teman-teman, udah ngegreget. Wah, silo ya. Silo banget, kelihatan enggak? Nih,
Tolong diperhatikan tuh. Tuh. 110 dan ini pun udah ngegerget, maka TV sudah start. Kita lihat apakah perwujudannya. Kita lihat apakah perwujudannya dan apakah sebenarnya kerusakannya. Jadi itulah cara memaksa dia untuk start. Seperti itu. Jak. Iya, kurang ajar. Ternyata tidak ada apa-apa. Ini kelewatan. Oke, kita akan menaikkan screen pada playback. Dan kita akan lihat. Cak. Oke, tuh tong. Inilah penyakit sebenarnya. Maka ini TV penyakitnya eta bagian vertikal. Oke. Jadi itulah caranya kita mengepung bagaimana cara memaksa dia untuk start. Apabila sudah ketahuan penyakitnya, maka kita akan mengeksekusinya. Halus enggak? Halus, halus, ngeliatin mah halus. Ngerjain mah kelayangan. Tuh, tong, tolong diperhatikan. Nih, IC vertikal. Tidak nampak rusak akan. Tapi kita lihat juga, kita akan lihat lagi sebelum kita lihat. Bisa jadi. Ada di bagian ini yang bermasalah, bisa jadi. Ada di bagian airpiece juga bisa. Siapa tahu cuma nggak ada tegangan atau drop dari IC vertikal. Ntar saya lihat dulu nih dengan akumulator gitu ganti. Apakah dia masih bagus atau tidak? Oke, kita skala akumulator. Oke, buat yang belum punya ESR, ini dagang wajib untuk memiliki ESR. Yang buka enggak saya. Maaf, Mas. Oke, tuh teman-teman. Resistor nampak enggak baik-baik aja, tuh. Resistor fuse. Ini seharusnya diperjalan, akan tetapi ini enggak berjalan. Kemungkinan ini air fuse putus. Kita lihat diodanya. Oke. Dioda nampak bagus. Dia udah nampak bagus, satunya lagi. Oke, ini teman-teman. Oh, ini juga bagus. Tar. Kita kalibrasikan dulu. Kita lihat bagian diodanya. Jalan. Dan jalan, bagus. Jalan, dan. Jalan dan enggak jalan. Dan ini kita lihat. Nih. Nampak mati. Dan ini. Nampak setengah mati. Oke, kita akan buka dulu bagian resistornya. Nih, dia adalah air fuse. Seharusnya dia ini berjalan dengan tinggi. Terlihat. Oke, tuh teman-teman. Ini KO satu dan satu lagi kita lihat. Oke, ini satu masih berjalan dan terukur kisaran berapa tuh? Seharusnya ini ukurannya tinggi. Ini pun melar kayaknya. Oke, jika seperti itu kita akan mencoba-coba dulu. Kita karena kenapa ini berupa fuse, kita langsungin kabel nggak jadi masalah. Mungkin apabila ini IC vertikal bermasalah, ketika saya pasang IC vertikal akan pecah. Karena kenapa air fuse tadi sempat putus, tapi mudah-mudahan aja karena air fuse aja putus, nggak ada yang lain-lain lagi. Oke, kita akan coba apakah meletus atau enggaknya. Dan kita lihat, apabila ini ada masalah, IC vertikal akan langsung pecah. Karena kenapa? Kita enggak memakai sikring. Langsung kita langsungin.
Dan kita akan lihat teman-teman hasilnya. Oke, itu hasilnya sudah berbuku seperti itu. Itu mungkin tadi lantaran screen terlalu kita besarkan. Bentar, saya mau ngecilin screen dulu. Dan televisi pun sudah normal. Alas ya? Halus. Jadi permasalahannya nih tong, cuma lantaran dia TV standby, akan tetapi tegangan standby-nya 80 volt. Padahal televisi Polytron itu jika standby harusnya dia 60 volt. Jadi inilah yang terkadang mengecoh para teknisi pemula. Jadi maaf, memang seperti itu. Jadi ini caranya, nanti ini kita akan lepas lagi. Ini caranya, kita menjumper untuk memaksa dia untuk start. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan alus, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.